Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini Namika bakalan share cara buat flag bunting untuk dekorasi 17 Agustus. Tonton terus videonya ya. Langkah pertama, kamu perlu persiapkan kertas berwarna putih dan berwarna merah. Ukurannya sudah tertera di video ya. Yang putih nantinya akan jadi latar dan yang merah akan kita buat sebagai huruf. Lalu kamu potong kertas berwarna putih sesuai dengan pola seperti di video. Cara buatnya gampang banget, jadi kalau kamu perlu dekorasi dadakan bisa langsung buat kayak gini. Setelah bawahnya dipotong, bikin lubang di ujung kanan dan ujung kiri. Lubang ini nantinya akan kita pakai untuk memasukkan tali atau pita untuk merangkai tulisannya. Nah, sekarang kita bikin tulisannya ya. Kalian bisa bikin tulisan apapun yang kalian mau. Di video ini aku contohin pakai kata Dirgahayu. Langsung aja kita potong kertas yang berwarna merah dengan huruf yang akan kita rangkai. Kalau misalkan kalian punya printer di rumah, kalian bisa juga untuk bikin pola hurufnya di Microsoft Word, lalu kalian cetak di kertas merah. Berhubung aku nggak punya printer, jadi aku langsung gunting deh. Setelah tulisannya jadi, sekarang kita mulai lem tulisan ke latar putihnya. Jadi deh, gampang banget kan buatnya? Jadi buat kalian yang besok rayain 17 Agustus tapi belum punya dekorasi, kalian bisa bikin kayak gini. Cara buatnya gampang dan bahannya murah dan mudah didapat. Oh ya, kalau misalkan kalian mau bunga dekorasi untuk 17 Agustus, tonton video sebelumnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya yang lain juga bisa buat. Sampai jumpa.